Halo guys, selamat datang di channel saya, NDSB2. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Kali ini, saya berbagi pengalaman ataupun sharing mengenai cara mengatur waktu kunci layar di HP Oppo A71. Jadi, untuk mengatur waktu kunci layar di HP Oppo A71, kita harus masuk ke pengaturan ataupun setelan HP terlebih dahulu. Waktu kunci layar ini bisa diatur sesuai selera kita masing-masing. Mau kunci layarnya cepat, sedang, ataupun lama. Begitu guys. Kita pencet pengaturan. Kemudian sampai di sini, kita pencet lagi layar dan kecerahan. Nah, sampai di sini kita pencet layar mati otomatis. Itu kan layar mati otomatisnya 15 detik. Nah, ini bisa kita pilih sesuaikan dengan selera kita. Mau 15 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, dan 30 menit. Bebas sesuai selera. Kalau saya sukanya yang 1 menit aja. Tidak kecepatan, tidak kelamaan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau nunggu sampai 1 menit, layarnya baru ngunci ya, guys. Kalau belum ada 1 menit, layarnya belum ngunci. Seperti itulah ilustrasinya. Baiklah, guys, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah, guys.